Ha, kau cepatlah mandi. Kita orang tunggu kat sini. Okey. Easy. Ha, sekarang nak buat apa ni? Sambil tunggu Gempa. Kita main game je macam mana? Dah lama sangat tak main game. Oh, haalah betul. Kau ada game yang best ke? Tak ada. Tapi tak apa. Kita download je dulu. Ya. Yang ni macam mana? Jangan. Susah aku rasa yang ni. Kalau yang ni macam tak seronok aje. Yang lain, yang lain. Haley, Ice. Kenapa lagi lah, Blis? Tak habis-habis ke pasal tadi. Yes, iyalah. Aku tak tenang pergi sekolah kalau keadaan korang macam ni. Alah, terima je lah. Lagipun bukannya teruk sangat kesan dari ramuan solar ni. Ya. Haa, yang penting tak sampai buat jahat. Tu pun dah bagus. Tapi... Alah, janganlah macam ni. Kita kena cuba dulu. Mana tahu kesan dari ramuan ni boleh hilang dengan cepat, kan? Macam mana caranya? Kita bangunkan solar dulu. Aku rasa dia terkena sifat ais. Dia tak bangun sejak tadi. Baguslah tu. Kau tak kesian ke dengan dia asyik sibuk buat ramuan? Bagilah dia berehat dulu. Betul. Yes, dia boleh berehat nanti. Tapi untuk sekarang, dia kena bangun dulu. Huya! Dah, cepat sini tolong aku. Kita ikut je lah apa yang dia nak. Cepat tolong aku bangunkan solar. Kau bangunkan sendiri tak boleh ke? Kenapa minta bantuan kita orang? Kita orang nak main game lah. Lagipun, kita orang tak kisah dengan sifat kita orang yang sekarang ni. Yes, tapi aku yang risau. Huya! Tadi aku dah cuba bangunkan, tapi dia tak nak. Jadi aku minta bantuan korang. Yelah, kita orang cuba bangunkan. Solar, bangun Solar. Blaze nak cakap sesuatu dengan kau. Woi, bangunlah. Kesian Blaze marah-marah sejak tadi. Yes, mana cukup kau bangunkan macam tu je. Lepas tu macam mana? Gunalah cara lain. Tapi, kita orang tak sampai hati lah bangunkan Solar. Tengoklah muka dia. Damai sangat. Aku mesti akan jadi manusia yang paling jahat kalau aku bangunkan dia. Aku tak sanggup. Aku tak sanggup. Aku pun. Aduh, kenapa jadi macam ni? Lah, kat sini rupanya korang. Puas aku cari. Ingatkan korang tinggal aku tadi. Gempa. Kenapa korang menangis? Niha, Blaze suruh kita orang bangunkan solar. Tapi cuba kau tengok. Kau sampai hati ke bangunkan solar? Oh, lo. Comelnya. Kan, manalah kita orang sanggup bangunkan dia? Korang ni. Banyak drama betul. Tak apa. Jangan risau. Aku punya satu idea yang bernas. Wow. Apa dia? Kalau kita tak sampai hati bangunkan Solar, kita tak payah bangunkan dia. Setuju! Apa sal pula macam tu? Iyalah. Lepas tu macam mana lagi? Lagipun, kita orang nak pergi sekolah ni. Nanti lambat pula. Tu.
Korang tak nak bangunkan dia ke? Kita kan nak pergi sekolah. Ya! Alah, tak masalah satu hari izin. Nanti kita cakap je lah kalau Solar tengah sakit sebab terlampau penat. Betul sekali! Okey, jom kita pergi sekolah! Jom! Yahoo! Wei, wei, wei! Aduh! Wei, Solar! Bangun! Hai, Duri! Nak pergi sekolah sama-sama, tak? Ya! Tak, aku nak pergi sekolah sendiri. Korang jangan kacau aku. Okey! Easy! Hai, Taufan! Nak pergi sekolah sama-sama, tak? Ya! Hah! Jangan nak pura-pura baik dengan aku. Aku tahu, mesti korang nak kalahkan aku, kan? Kalahkan apa? Populariti lah! Aku tahu korang lagi populer dari aku. Tapi aku takkan menyerah. Aku mesti akan dapat kalahkan korang. Lepas tu, apa hubungannya dengan pergi sekolah sama-sama? Yes, adalah hubungannya. Kalau aku pergi sekolah dengan korang, mesti diorang takkan fokus dengan aku. Tapi akan fokus dengan Hali dan Ice. Jadi, kalau kita pergi sekolah terpisah, diorang dapat fokus dengan aku. Ada ke macam tu? Yes, adalah. Dahlah, buang masa cakap dengan korang. Aku nak pergi sekolah sendiri. Korang jangan ikuti aku. Okey, tak ada masalah. Bangun, bangun, bangun. Macam mana nak bangunkan dia ni? Solar, kalau kau bangun sekarang, aku akan belanja kau makanan sedap. Biarlah. Aku tak kisah. Nanti aku beli sendiri. Kau jawab perkataan aku? Woi, kalau kau dah bangun, janganlah pura-pura tidur. Omae wa mou shindeiru. Mana ada? Aku nak tidurlah ni. Tapi kau bising sejak tadi. Yes, bangunlah. Kau kena buat ramuan penawar untuk kita orang. Huya! Alah, tunggu je lah. Nanti pun hilang sendiri. Berapa lama kena tunggu? Mungkin 1 minggu. Atau 10 hari. Apa? 10 hari? Kau dah gila ke? Tak, aku tak gila. Kau suruh aku buat ramuan yang hebat, kan? Rasakanlah ramuan hebat aku. Okey, kalau kau tak nak bangun untuk buat ramuan penawar, tak apa. Tapi, kau kena bangun untuk pergi sekolah. Kau tak nak pergi sekolah ke? Mestilah pergi sekolah. Iya, nanti aku bangun. Jangan risau. Tak ada nanti-nanti. Kau kena bangun sekarang. Huya! Cepat sini ke bilik air. Sabarlah sikit. Okey, jom kita pergi sekolah sekarang. Jom! Wah, nampak gembira kau pagi ni? Mestilah, kita kena jalani hari dengan kegembiraan. Betul sekali. Tapi, apa sal topi kau macam tu? Kenapa? Tu, apa sal sengit ke tepi? Aku rasa lagi best kalau sengit ke tepi macam ni. Okey. Hali, apa salah aku rasa kau hari ini macam lain, ah? Lain macam mana? Kau nampak macam happy sangatlah. Rasanya kau tak pernah happy macam ni.
Iya ke? Iya. Ada sesuatu ke yang terjadi hari ini? Rasanya hari ini tak terjadi apa-apalah. Oh, oke. Hai, Yaya! Hai! Wah, korang semua nampak happy sangatlah. Mestilah. Ya! Eh, topi korang pun sama macam Hali. Ha-ha, lagi sesuai untuk kita orang kalau sengit ke tepi macam ni. Ya! Tapi, bukankah sama macam Blistafan dan Duri kalau macam tu? Alah, tak apa. Kita orang tak kisahkan. Yang terpenting, kita orang suka dengan style ni. Betul. Yahoo! Nampak pelik je korang hari ni. Dah, tak payah difikirkan. Jom Yaya, baik kita pergi sekolah sama-sama. Easy. Jom. Jom gempa. Ais. Is. Jangan ajak diorang, Yaya. Maksud aku, kita pergi sekolah sama-sama. Kau dan aku je. Jom. Nanti Hali. Kenapa? Ni, tangan aku. Kenapa? Kau tak suka ke? Bukan, tapi... Alah, tak payah malu. Jom, kita pergi sekolah sama-sama. Yahoo! Tunggu Hali. Bye. Jom, kita pergi sekolah juga. Easy. Tak sabarnya aku nak jumpa Karina. Yahoo! Yes, cepatlah jalan. Sabarlah. Aku tengah mengantuk, tahu tak? Cuba kau tengok dapur ni. Huis, apa sal bersepah macam ni? Itulah, Gempa punya pasal. Dia dah terkena sifat aku. Jadi, dia suka sangat sepahkan rumah. Ha, itulah kau dulu. Asyik sepahkan rumah je. Susahkan Gempa. Sekarang Gempa yang susahkan kau. Yes, kau ni. Tapi aku tak adalah sampai macam ni. Kau mana sedar. Dah, cepat kau mandi. Nanti lambat kita pergi sekolah. Kau tak mandi? Aku nak kemaskan ni dulu. Oh, okey. Hali! Tunggu Hali! Kenapa, Yaya? Kita kan dah sampai kat sekolah. Baik jangan bergandeng tangan. Alah, tak apa. Tak payah malu. Mari aku hantar kau sampai kelas. Jangan Hali! Kenapa? Tak payah. Alah, tapi... Aku boleh pergi sendiri. Kau tak nak pergi dengan aku ke? Bukan, tapi... apa salah Hali macam lain hari ini? Hai, Yaya! Hai, Ying! Selamat! Nasib baik Ying datang. Ada Hali juga! Hai, Hali! Hai, Ying! Easy! Kenapa topi kamu macam tu? Sengaja. Rasanya lagi sesuai kalau macam ni. Yaya, mari sama-sama pergi ke kelas. Hali, aku pergi ke kelas dengan Ying je lah. Jangan. Ying, mulai sekarang Yaya akan pergi ke kelas dengan aku. Biar aku yang hantar dia. Hali! Ada apa dengan kamu nih? Jadi Ying, dah jelas kan? Aku yang akan hantar Yaya. Kau pergi je sorang-sorang. Haiya! Mana boleh macam tu? Saya dan Yaya sudah lama pergi ke kelas sama-sama.
Mana boleh dipisahkan macam itu, Jel? Lagipun, apa sudah jadi dengan kamu nih? Macam bukan hal yang biasanya, loh! Apa maksud kau nih, Ying? Aku masih hal yang sama lah. Mana ada berbeza? Hai, Ying! Hey, apa sal topi kamu semua macam tu? Macam beli stafan dan duri? Oh, haa. Aku Hali dan Ai sengaja buat macam ni. Sebab lagi sesuai untuk kita orang. Betul sekali. Haiya, mana ada sesuai? Kamu semua ni lagi sesuai kalau guna topi macam biasa. Dahing, kau takkan faham. Baik kau senyap. Jom Yaya, kita masuk. Wei. Yaya akan masuk dengan saya, bukan dengan kamu. Huya! Ying, kan aku dah kata, mulai sekarang aku yang akan hantar Yaya ke kelas. Ya! Tapi saya tak setuju. Saya pun pasti Yaya tak setuju juga. Kan Yaya? Aku nak pergi dengan Ying lah, Hali. Oh. Alah, kenapa tak nak dengan aku? Yes, malulah kalau orang lain nampak. Oh, jadi kalau tak ada orang yang nampak, kau nak lah ya? Tak ya macam tu juga. Dah lah ya, korang selesaikan masalah ni. Aku dan Asna masuk dulu. Bye. Easy. Hali, biarkan Yaya masuk dengan saya. Allah, tolonglah Ying. Tak mau. Kamu nih, jangan buat saya marah. Huya! Kau tak kesian ke dengan aku? Haiya, buat apa saya kasihan? Kamu bukannya sakit pun. Siapa kata? Aku sakitlah ni. Sakit jantung hati aku sebab kau tak bagi aku pergi dengan Yaya. Luni! Aduh. Rasakan tu. Banyak lagi kau punya alasan. Jom Yaya, kita masuk. Hali, kau okey ke? Aduh. Sudahlah tu Yaya, tak payah pedulikan dia. Pelik sangat dia hari ni. Aku masuk dulu ya, Hali. Bye. Haish, garang betul Ying. Pinjam Yaya sekejap je tak boleh. Gempa, aku pergi dulu ya. Nak cari Karina. Okey. Ya. Karina. Oh, Karina. Yahoo. Solar, kau dah siap ke? Solar. Ya Allah, apa sal kau tak siap lagi? Malas tahu tak? Aku mengantuk. Yes, cepat pakai pakaian sekolah. Iya. Sabarlah sikit. Tak ada sabar-sabar. Dah nak lambat ni. Kalau kau tak boleh gerak cepat, biar aku yang pakaikan kau pakaian sekolah. Ha, boleh juga tu. Pakaikanlah. Aku malas pakai sendiri. Yes, budak ni. Aku gurau je. Tapi dia betul-betul pula minta bantuan aku. Dadah, kau pakai jelas sendiri. Jangan lama-lama. Aku tunggu kat luar. Lah, tadi kata nak pakaikan. Apa sal tak jadi? Bisinglah, cepat je pakai. Yish, apa-apa je lah kau ni. Makasih banyak ya udah bantuin kerjain soal yang nomor 5. Susah banget soalnya. Iya,
Sama-sama. Eh, Duri? Kamu kok gak sama Taufan dan Blaze? Malas. Eh, kamu kenapa? Lagi sakit ya? Taklah. Lalu kenapa? Kok gak main sama mereka? Malas je. Bosan hari-hari main dengan diorang. Eh, bosan? Karina! Oh, Karina! Eh? Hai, Karina ku sayang! Haish, dah mula dah dia ni. Hai, Karina! Apa khabar? Eh, Ais! Kamu kenapa? Aku? Aku tak apa-apalah. Jangan panggil aku gitu lagi ya. Eh, yang mana? Yang itu, yang tadi. Oh, yang sayang tuh ke? Ya. Iya, yang itu. Panggil biasa aja ya, Karina aja gitu. Jangan pakai sayang. Oh. Jangan risau, aku gurau je, main-main je tadi. Oh, Karina, kau dah sarapan ke? Udah sih, nak temankan aku sarapan tak? Aku belum sarapan lagi nih. Ya. Ah, boleh-boleh, ayo aja aku mah. Easy. Jom. Yahoo. Bentar, Ais. Tunggu bentar. Kenapa, Karina? Kayaknya ada yang aneh sama kamu deh. Eh, apa dia? Kamu kayak kelihatan lebih ceria. Eh, iya. Baguslah kalau macam tuh, kan? Enggak. Kamu kayak bukan Ais yang aku kenal. Eh, Ais aku itu, dia kalem, tenang, tatapannya selalu datar, dan ngomong pun jarang. Terus setiap dia ngomong, selalu dingin vibes-nya. Ya. Nah kamu ceria, energik, terus vibes kamu itu kayak happy banget. Ini beneran kamu Bobo Boy Ice? Atau jangan-jangan kamu orang lain yang nyamar jadi dia? Iya! Eh, mana ada? Aku Bobo Boy Ice lah. Aku Bobo Boy Ice kawan kau. Jangan bohong! Kamu gak bisa nipu aku ya, peniru! Peniru? Taklah, aku betul-betul Bobo Boy Ice. Kalau kamu beneran Bobo Boy Ice, kenapa kamu bisa berubah drastis jadi kayak gini? Entah, aku pun tak pasti. Tadi Blis kata sebab ramuan solar, tapi aku tak faham sangat. Betul, aku Bobo Boy Ice. Dah ya, baik kita pergi kantin. Apa mungkin ya? Maksudnya Ais itu sifat dia berubah karena ramuan solar. Eh, mereka mau kemana? Hai Heli. Oh, hai. Kau nak pergi ke kelas kan? Kita pergi sama-sama nak. Oh, boleh-boleh? Ya! Wah, kau berbeza sangat hari ini. Baru kali ini kau friendly dengan kita orang. Mestilah, sebagai manusia, kita kenalah friendly dan baik pada semua orang. Kalaulah kau sejak dulu friendly macam ni, mesti peminat kau banyak lagi. Betul tu betul! Tak apa. Sekarang aku dah tak macam dulu. Jadi, jom kita pergi ke kelas sama-sama. Jom! Bentar. Kok Hali jadi ramah dan murah senyum begitu? Weh, Karina. Apa yang kau tengok?
Kau terpesona dengan Hali ke? Enggak. Bukan kayak gitu. Cuman, kayaknya ada yang aneh deh. Dah, jangan dipikirkan. Jumlah antar aku pergi kantin. Aku udah lapar sangat nih. Iya. Ayo. Akhirnya siap juga istana kerusiaku. Weh. Apa yang kau buat nih, Gempa? Istana kerusi lah. Apalagi? Kau tak nampak ke? Siap. Gempa, baik kau kemaskan balik. Nanti cikgu papa marah. Kemas balik? Mana boleh? Aku baru je selesaikan nih. Yeah. Haiya! Play betul hari ini. Tada! Selamat datang di Istana Kerusi buatan aku. Yahoo!